Selamat pagi Bu Ibu, salam BKRI. Selamat pagi, salam BKRI. Hari ini wanita Katolik Republik Indonesia Kecamatan Ungaran Ranting berkumpul untuk mulai membungkus dalam rangka WKRI Ranting Kecamatan Ungaran Barat berbagi kasih turut merayakan Hari Valentine bulan Februari kemarin. Nah, hari ini kita akan mulai membungkus dan akan segera melakukan pembagian kepada orang-orang yang akan kita bagikan alat mandi dan alat tulis, berupa alat tulis. Semangat Mbak Devi, semangat Mbak Ekani, semangat Mbak Utami. Terima kasih, mari kita lanjutkan bungkus-bungkusnya. Ngapain Bu? Hari ini kami akan berbagi kasih. Ini adalah kegiatan memeriahkan Valentine Day. Lalu WKRI Ranting Kecamatan Ungaran Barat akan berbagi kasih alat mandi berupa sabun, kemudian ada deodoran, ada sabun cuci juga sama sabun mandi. Nah, kami juga akan berbagi kasih untuk kepada semua anggota wanita Katolik Ranting Kecamatan Ungaran Barat yang sudah berbagi sehingga hari ini bisa kita akan melaksanakan pembagiannya. Demikian, terima kasih. Yang paket besar kita akan sumbangkan ke panti asuhan satu. Itu tadi kan ya Bu Tak ya. Bu Enani. Ya. Lalu yang satunya kemana tadi? Nah, so, apa yang kita kasih? Kita kasih. Oke. Kasih Bapak. Ya, kasih Bapak. Ya, Bapak. Kasih Bapak itu yang anak-anak narkoba. Oh iya, orang tua yang berkecanduan. Nah, ini bener tulisan lah. Foto but. Hari ini cuaca cerah, semoga nanti sampai Amin. Ada saat pembagian. Ya nanti Mbak Tani pulang ya nanti biar pembagian. Siapa? Iya, aku yang bawa. Nanti saya sama Buta, kami naik motor. Iya. Ayo ora komen ki. Oh iya deh, wes komen pertama kali. Pikir aku ah paling bisa.
Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang ini kami sedang berada di Yayasan Bina Kasih. Hari ini kami sangat takjub sekali karena ibu-ibu yang ada di sini bisa menghasilkan hasil karya. Ini berupa taplak meja, kemudian rajutan, semua rajutan tangan. Nah, ini dia. Dan inilah ibu-ibu yang sudah membuat. Beruntung kami bisa bertemu yang mendampingi ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Kita doakan semoga semua yang ada di Bina Kasih ini dalam keadaan sehat. Amin. Terus berproduksi ya, produktif untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dan bisa menghasilkan. Mengenal betapa dalamnya kasih.